Teman-teman silahkan di sini scan karena kode QR-nya sudah muncul teman-teman. Halo guys, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita bahas lagi mengenai tutorial Android yang berguna dan tentunya bermanfaat teman-teman ya. Dan pada video kali ini kita bahas dulu bagaimana sih cara mengatasi kode QR WhatsApp Web tidak muncul di Android kita. Teman, misalnya saya contohkan seperti ini ya. Kita buka dulu di Google ya, ataupun di pencarian lain misalnya. Kita buka di sini. Teman, kita contohkan sini membuka WhatsApp Web ya. Kita enter search ya. Teman, muncul seperti ini. Teman, di sini biasanya kalau kita buka di PC ya, dia akan langsung muncul di sini kode QR-nya. Namun berbeda di Android, ini tidak muncul ya secara tiba-tiba. Teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Sangat gampang teman-teman ya. Silahkan teman-teman itu buka titik 3 di sini ya, titik 3 di sini. Teman-teman sini silahkan ubah di sini mode desktop. Teman-teman silahkan di sini scan karena kode QR-nya sudah muncul teman-teman ya. Teman-teman, mudah-mudahan tips ini membantu dan juga bermanfaat. Sekian dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.